Satuan Reserse Kriminal Polres Singkawang mengamankan pria berinisial TM yang melakukan penimbunan bahan bakar bersubsidi jenis solar dengan total kurang lebih 1 ton. BBM tersebut ia kumpulkan dalam 30 jeriken dan disimpan dalam sebuah mobil. Saat diperiksa, TM mengaku solar tersebut akan ia jual kembali di wilayah Kabupaten Bengkayang. Pelaku memanfaatkan situasi kebutuhan solar yang sedang tinggi dan kerap membuat antrian panjang kendaraan di SPBU Singkawang dan Bengkayang. BBM tersebut saat ini kita sudah amankan berkait dan kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Untuk waktu penangkapan hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 14:30. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat.